karena Pak Rudi yang tidak dapat kader ya. Jangan hanya berharap PD Perjuangannya dia mendapat tidak. Insya Allah 31 PAC akan mendukung Haji Muhammad Sarkin ya. Nanti sebagai saksi hidup teman-teman media yang sudah biasa meliput pekerjaan mereka, jangan pernah kita larang. Dan insya Allah karena niatnya tulus, tidak ada yang ditutup-tutupin. Biar teman-teman muskomatisikosong bahwa kubu dan ketua kubunya akan memperjuangkan PDI Perjuangan ke depan. Seandainya, bukan seandainya nih Kang, harus Haji Muhammad Sarkin terpilih sebagai wakil bupati. Saya undang semua, saya mengundang semua PAC PDI Perjuangan di Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah di hari ini untuk mempererat jalin silaturahmi dengan para kubu Kabupaten Cirebon untuk menyatukan dukungan terhadap saya untuk ikut dalam bursa pencalonan calon wakil bupati Kabupaten Cirebon sisa masa jabatan 2019-2024. Ada berapa banyak Pak kubu yang sudah mendukungan Bapak, Pak? Alhamdulillah kalau kubu hampir 90%. Dibuktikan dengan pernyataan, tanda tangan dan distempel para kubu Kabupaten Cirebon. Dan alhamdulillah di hari ini pula berbarengan dengan teman-teman PAC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon hadir 33 PAC yang ya, alhamdulillah 37 yang tulus ikhlas mendukung saya untuk ikut menjadi calon wakil Bupati Kabupaten Cirebon. Saya optimis untuk ikut dalam bursa calon wakil Bupati Kabupaten Cirebon ini untuk membawa desa di Kabupaten Cirebon ini lebih maju dan lebih sejahtera. Pencar Kim. Karena Pak Haji Sarkim merupakan kubu yang sudah dua kali menjabat di desanya dan alhamdulillah kinerja beliau itu saya rasakan sangat kelihatan bagus sekali. Bahkan kami merasa dari perwakilan kubu Kecamatan Gunung Jati itu merasa banyak-banyak sekali kekurangan. Jadi mudah-mudahan apa yang seperti Bapak Haji Sarkim pimpin baik dari desa maupun yang akan nanti dibawa ke kabupaten itu bisa desa-desa itu akan lebih baik karena semuanya lebih tahu, karena semua tahu dia keluhan-keluhannya setiap kami selaku pemangku kebijakan yang dari desa. Artinya niat Pak Bu itu karena Pak Bu biar tidak terkader ya. Jangan hanya berharap PD Perjuangannya biar tidak terkader. Tidak.